Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ عَلِّمْنَا مَا جَهِلْنَا وَذَكِّرْنَا مِمَّا نُسِينَا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذريتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد لك الشكر يا الله bagimulah segala puji dan segala syukur yang dapat dan kelebihan mula kami dapat berhimpun bermuzakarah dan mempelajari ajaran-Mu ya Allah melalui halaqah kami ini ya Allah. Amin ya Rabb. Alhamdulillah kita bersama dalam surah ini dengan surah baru, surah Al-Fath. Nah, surah Al-Fath juzuk 26. Nah, surah T-Sisipat ni tanap cak Fatihah. Nah, kalau T-Sisipat ni tanap cak Fatihah. Nah, kalau kita ni mana tak, kita ni ngaji pun surah lah. Nak cak kan lang. Ambil anas apa sini. Nah, kau kerap roi dah lah. Nah, kerap roi dah. Ya, tamut roi sip. Roi sip si, lep si sipat. Jadi, apa anak? Sab ya zakil fokus pet kira orang ahli ahli kira dia kena kena nego kira ni fokus hok fokus hok. Nah, mata kita ngaji dah fokus hok surah masyaallah ngaji. Nah, nebah kamu mula-mula. Neruh naik upuk mula-mula. Allah. Nah. Subhanallah. Alhamdulillah. Itulah. Nah, kita ngaji ram tu jak surah laki. Nah, surah pandak-pandak. Nah. Berdepan banyak lagi ni. Pak kayu susah saja. Kita bah bukit. Allahu Akbar. Seperti biasa kita mula dengan tilawah. Mari kita baca dulu. Ambil kelebihan baca. Lalu siapa tiga ayat ke berapa ayat ini. Allah. Kita baca tujuh ayat boleh tak?
7 ayat. Ya ada ayat nak semai-semai. Ayat tisi dengan ayat cin, ayat cin. Mari kita mula baca, insya-Allah. Tak ada tafsir kali ni, ada tafsir. Kita ni kita mula sudah terbaca. Kalau kita tafsir pun sikit-sikit sangatlah. Kita nak mula dengan bab 6 dulu, seperti biasa nak tahu kata gapo dalam surah ni. Nah. Tapi kita baca wa ambil barakah melalui baca ah insan ini, insya-Allah dah. Baca sekali dengan Umi insya-Allah. Surah. Ya kalau baca lah 3 tu 4. 3. Berarti dicit dah. Ha, dicit. Ayat dicit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Mula dah tak butir ada. Walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم أعوذ بالله من ذلك وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alladzi bin'amati tatimu salihat. Dengan nikmatnya Allah sempurnakan pada kita amal-amal salih kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima bacaan kita sebagai amal salih kita. Dan semoga Allah Ta'ala rezeki pada kita insyaAllah membaca Al-Quran pagi dan petang dan setiap hari, setiap masa insyaAllah dengan cara Tuhan redha, ya Allah. Khasnya di bulan Ramadan kita akan sign dengan Quran. Nah, bulan Ramadan, bulan Quran. Allah merzukna. Allah merhamna bil-Quran, ya Allah. Allah merhamna bil-Quran. Waja'al hulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, ya Allah. Alhamdulillah, ibu, itulah ayat kita baca saat ini. Sebenarnya tak ada nak tafsir dah tu, tak ada nak tafsir. Nah, tapi cuba kita baca ambil barakah daripada bacaan kita dulu ini. Nah,
แต่ปฏิเดอายะที่เราผ่านเมื่อกี้นี้มีสองอายะใกล้ๆกันเอ๊ะวะลิลลาฮิจุนูดุสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะกานัลลอฮุอะลีมันฮะกีมาลตุada lagi satu lagi ada ayat TC tu patut ayat TC pula walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu azizan hakima ha dua tu hak tu tak serupa nah hak depan tu serupalah ke eh? Nah walillahi junudus samawati wal ard ha nah perhati gapo tu perhati lebel nah perhati semua kita masuk tafsir dia nah Allah Ta'ala dua kali sebut ayat itu. Nah, sam-sam ulang-ulang prayuk diukan apa ni? Kray-kraykan. Nah. Hatulah. Itulah surah Al-Fath. Surah Al-Fathu. Nah, nak tahu tegap apa adalah surah ni? Mata tengok buka di mukadimah surah. Kita biasa kita baca tu. Nah, kita nak tahu kata ada gap ni dalam ni surah Al-Fath ni yang ada berapa ayat tu di mana semua tu? Nah. Buka di mukadimah surah. Nah, buat 6 surah. Siapa dan? Nah. Surah ini diturunkan di Madinah. Nah, di Madinah dah. Surah Madaniyah. Alhamdulillah. Nah. Triamprom surah Madaniyah ni triamprom haludah. Nah. Triam nak timur Kamsang. Nah, Kamsang. Amalan. Nah, Pak Pertibat. Nah, Pak Pertibat. Nah. Ya kerana surah Madinah ni semua Pak Pertibat. Nendrang Pak Pertibat. Nah, adapun surah Makkiyah nendrang akidah lakan satta. Nah, ada beki hok tu dulu. Prung beki lakan satta kita, akidah kita pegang kita tu. Nah. Batu cawela. Nah, akidah rupuk ke ya. Akidah ni Allah Taala ajar akidah ni cawela makwa cai. Wala di Madinah. Nah, Madinah ni Pak Pertibat ni hingga sipi. Nah, sipi. Bawa hidup Mekah 13 tahun. Nah, saya wala nak beki hati ni kita kata nah, lebih payah daripada nak beki amal. Nah, dah. Saya paklum ni bit nah, betah ya. Nah, tapi nak beki hak dalah. Nah, bangkun ni paklum yang kira dah dah. Tunggu Quran dah tapi bang simbang ya akhlak. Akidah pegangan kita tu nah yang memuat ik nah cawe lama nah dalam nak beki jadi support Tuhan nak tu nah surah ni diturunkan di Mekah ada sebanyak apa ayat semua 29 ayat Allah pandak bunyi lah ada ingat lagi kita siapa dah ingat ada surah-surah kita belajar dah ngapa tak tanya saja ya tu ada nak sok kali Amu bertanya jajak tak mari ngaji dah. Nah. Terus atau nak pincop nah, tong parak halu dah dah, separak dah dah. Dah. Siapa Quran ni nanti kita ngah tu. Siapa baca, pahe, waktu hafaz dia ngah tu. Nah, dia timo ngah tu. Tem-tem. Nah, umi nak buat gapo? Umi sendiri pun kena nampak pada duk ngajar depan orang ni. Kalau umi tu tak wajib baca, malah nak ngapa, malah nak pahe nak amah tu eh. Kita lebih baik pada orang cakap lagi. Nah, dah subhanallah. Dinamakan surah Al-Fath. Surah nama Al-Fath. Nah, Fathah ni kita sebut seumur dalam azkar kita pagi ni tersebut dah. Eh, siapa ingat mana dalam azkar kita pagi ni? Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm. Fathahu. Fathahu fathun nah wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa a'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dah tiga kali empat kali as'aluka khaira hadzal yaum fathah wa nasrah wa nurah wa hudah wa barakah nah lima kali kita minta pagi ni lah azkar kita tu nah baca kau dah baca kau tak khabar Allah. Minta dengan Tuhan apa? Benar-benar hak kau saja Allah, masya-Allah. Allah aku minta padamu ya Allah. Nah, fathahu kemenangannya. Kau cai cenak. Cai cenak. Nah, deh Allah. Kalau perang pun tak cai cenak. Wa nasrah. Apa nasrah pun ya pertolongan. Kau cai lia Allah. Nah.
Kalau akhir jaga apa itu Tuhan tolong. Masya-Allah. Dah. Masalahnya kita umat Islam ni kita nampak dalam azkar dalam apa? Soalan kita kena junaikkan songkram telur lah. Nah. Dah. Tak ada songkram. Kita tak ada songkram demo pun dia buat songkram kita. Nah. Lepas tu kita kena minta kamu senak ni pertolongan pada Allah. Nasrahu wa nurahu. Nur cahaya. Nah, wa hudahu hidayah. Hidayah petunjuk. Nah, setiap akan dengan kita minta Tuhan nak enam, nak cinek. Nah, hidup dah cinek Tuhan semua. Nah. Patu wa barakah. Barakah ni akhir sekali barakah. Nah, kalau saya cenak pun barakah. Nah, kalau pertolongan pun barakah. Nah, semua tu kangen kita di cemren apa apa dah barakah belaka. Nah, hatulah lima kali kita minta pagi ni. Nah, pagi-pagi nak hari petang hari minta pula. Nah. Minta kali nak sombong nak hari. Nah. Atau mana kemenangan? Asal fathu mana kak cai cenak menang. Nah, menek. Nah, Allah lama mana ni? Nah. Lama mana baru Tuhan mari prakat cai cenak. Dak ada surah pandak. Surah pandak Al-Quran kita ni. An-Nasru, surah An-Nasru. Idza jaa wal apa dah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Nah, fath ni kau fath ni lah. Nah, Allah Taala prakat kata ni tahun terakhir ni, tahun Nabi gi haji terakhir dah. Nah, dekat Nabi nak mati dah surah Idza jaa. Nah, nah. Tapi sutai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu akbar. Bila kita baca kecik khas sejarah Nabi ha Nabi, berasa tak? Rusuk mai. Kata kita akan melangkah ke tu eng. Nah. Rusuk akan melangkah ke tu eng mai. Nah, kita mai rucak Nabi nya. Nah. Dah. Patut bila kita ngaji tafsir ni, nawela dia kan kita tong rian ru perawat isak Nabi. Nah. Ada tafsir dengan perawat isak Nabi, sunnah Nabi, ya pai dia pai duikan. Nah, pai duikan. Alhamdulillah. Tapi nah, gitulah nah. Kita nak belajar dah ini Tuhanlah tambah ilmu kita lagi insyaAllah dah tambah ilmu kita insyaAllah. Al-Fatuh mana kemenangan jaya senek daripada menek nah. Kerana sebab dinamakan surah Al-Fatah ni kerana pro pada awal surah nah, Ram surah ni dua Allah Ta'ala menunjukkan firmannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala suruh surah ini kepada Nabi Muhammad. Mari royak ke Nabi Kaudi katanya bahawa ia telah membukakan bagi perjuangan Nabi Muhammad yang mulia satu jalan kemenangan nyata, jelas nyata. Nah, Allah inna fatahna laka fatham mubina. Masya mari catin mak. Nah, catin mak. Nah, mari tu panggil nenon halu dah mari tu. Nah, kami telah buka dah. Buka dah pintu. Nah, lewat. Kona ni. Nah. Belum ada ini Nabi duduk dalam di Mekah 13 tahun. Mari di Mekah. Nah. Ni tahun yang ke tu ayat ni tahun yang ke nah hijrah. Surah ini tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke nah. Nabi duduk di Madinah dah tahun yang ke nah. Piti hok tin maju di Madinah. Nah, dah. Lewat lera ik sipi Nabi wafat. Nah. Apa dah? Nah. Nabi tam apa ngaduk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan tasuhuk Nabi dalam dakwah kerja dakwah Islam ni nah apa tahu dah adik ya semua Nabi dah dakwah apa tahu ji sampai apa ni nah 13 tahun di Mekah waktu Nabi di Madinah nak tahu jadi apa dah 19 tahun dah Allah lama cewelah dah kita apa tahu eh tapi tak ada ya ya ayah dah ngaji seminggu kali sebulan apa dah kadang-kadang coti kata sebulan-bulan nah ya usaha dah usaha so nah umi tak nanti kau umi lah dah buat kita pula usaha lagi insyaAllah nah minta dengan Tuhan nah kena minta sama dengan Tuhan ni ilmu ni minta sama Allah alim ni Al-Quran ya Allah kalau berpati minta doa sama nak ngaji Quran alim ni Al-Quran ya Allah ajar aku Quran ya Allah wa'alimni al-bayan wa'alimni al-ta'wil minta suara semua lah ya ajar Allah ajar aku Quran ya Allah lah ajar aku keterangan Al-Quran nah al-bayan nah al-ta'wil tafsir Quran ya Allah ajar aku ya Allah nah itulah nah jadi Allah Ta'ala mari jinjan mari royak Nabi Sidi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang
Apa leh nah Nabi ni gini mana ni? Di apa ayat ni Nabi tima di bukan Nabi tima di Madinah. Nabi tima di satu kawasan nama Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah ni tempat dia dekat Mekah dah. Kalau kita duduk dekat like Mekah tu, nah. Tapi tak panggil ayat Mekah. Ada. Dan Nusu. Dia kena dia lama dak. Nah. Nusu jauh juga dah. Ini kau malah tu. Kau malah tu. Mereka pula ramak kemari ke tempat kita buat umrah Masjid Aisyah ni. Tanah Aim tu. Memang kau malah. Dah? Alah. Bukan bila pihak kau ni. Pihak kau tanah Aim ni. Nah. Bukan. Nah. Kita tengok panti. Panti dalam pangma yang dalam Mekah tu. Ia duduk ke Masjid Ma'lo kat kubur dah. Kat kawasan tu. Nah, kubur Ma'lo tu. Nah, perhatap lagi nak Mekah tu. Kubur Ma'lo ni kubur kita dekat Masjid Jin kat tu. Nah, dah. Tu. Kek-kek. Udah biar kot tu-kot tu lah. Nah, insyaAllah. Lagi Mekah nak gini boleh tahu. Nah. Situ you ada Bobe, situ so. Kat kawasan tu. Ada kedai Bobe hang. Kalau kau besok pergi Bobe ke? Bobe Mekah. Apa yang panggil? Kedai apa yang panggil? Beli apa itu? Jual. Bobe Mekah. Dia panggil Bobe tu memang tak anda kok. Bobe duduk mana? Bobe duduk bakok ke? Kena Bobe tu. Tapi yang dekat-dekat tu adalah kawasan bukan dekat benar dah. Hudaybiyah satu kawasan yang Nabi SAW ada gapo hubungan kaum sampan lawan Hudaybiyah dengan Mekah ni. Nabi gi buat umrah ni. Nah. Ya heknya ada Nabi nak umrah dah. Di sinilah pada di kampung Hudaybiyah bang dah di kampung Hudaybiyah dalam Mekah tu juga tak sampai di Mekah lagi nah kalau kita mai lah ni tak ni ayat kata kan mai kita duduk kat Ma'lo mak kubur Ma'lo kubur Khadijah radhiyallahu anha kubur Ma'lo tu tempat Nabi buat taruh pada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha isi Nabi nah dah ya kubur Khadijah ni taruh di Mekah. Duduk Mekah tak ada lagi Madinah. Nah. Kemenangan sini saya cenak hak sini Tuhan Allah Taala royak sini saya cenak mana ni? Nah. Saya cenak yakni kemenangan ini disebabkan oleh perjanjian damai di Hudaybiyah. Padahal tak ada perang apa ni. Nabi boleh dapat wak sanja dengan orang kafir di Mekah. Nah. Nama dia Salah Hudaybiyah. Salhul Hudaybiyah. Eh? 20 kilo lagi. Salah. Pada ada vacuum lah komo minta kena. Nah. Ya, ada katanya 20 kilo lagi dengan Mekah tu. Nah, 20 kilo lagi. Tapi kek jalannya gi kok tu lah. Nah. Lah kok malu kok noh. Lepas dah noh. Nah. 20 kilo lama juga jauh juga dah. Kita sini mana tu? Sini mana 20 kilo ni? Palah. Masya-Allah. Nah. Lebih kurang lagi. Nah. Ya jauh lagi lah dengan Mekah tu. Nah. Dengan Baitillah tu. Nabi bersapa di kek tu. Nah. Nabi mari tengok siapa dia. Nah. Ada situ berlakunya perjanjian. Perjanjian mata Sanja. Sanja Hudaybiyah dipanggil. Sulhul Hudaybiyah. Nah. Di situ maka dia di sini dengan sebab ada sanja sinilah. Nah, antara Nabi umat Islam dengan kafir Mekah tu Quraisy, maka di sini dia panggil Remtun. Remtun Chai Chenak dengan sebab sinilah Remtun Chai Chenak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat Islam. Nah, pada kalau ada banyak orang pernah kata Fatah Mekah ni buka Mekah ialah masa Nabi pergi Mekah buka Mekah tu. Ada pergi situ. Nah, yang lepas dan ni hekanya Nabi pergi buka Mekah pai panggil pai lang toko-toko ngapa Mekah boleh kerang Mekah nah lepas ada hekan ni nah apa ada nak pergi situ nak kata buka Mekah ni nah pet Mekah ni kat hekanan tapi setila hekan buka Mekah Al-Fatah sini buka Chaisenak sinilah mari pada sebenarnya macam Salah Hudaybiyah ni nah dan tengah jadi sejarah sikit nah kita ke railat yang masuklah tafsir lagi. Salah Hudaybiyah atau janji Hudaybiyah ni gapo sanja Hudaybiyah ni nah
sanja damai dah janji damai Hudaybiyah damai ni katanya mai mai tham songkram nah mana tu kon ni perang nabi umat Islam nabi dan umat Islam duk perang dengan fuak kafir nah dengan Yahudi ke apa tu dalam tu je perang Badar kau masa nabi duk Mekah umat Islam kena buat zalim kena buat nyanya nabi duk Mekah dah tak ada perang siapa nabi mari duk Madinah tu tahun yang kedua berlaku perang songkram raid dalam Islam ke Badar. Nah, songkram Badar. Hari ni kita kena tahu juga sejarah tu. Nah. Nak tahu sejarah tu. Nah, insya-Allah. Nah. Songkram Badar. Lepas tu songkram Uhud. Dah lepas dah tu. Nah. Banyak cara banyak perang nah. Perang besar ada perang halu-halu. Nah. Di antara baginda dengan kaum musyrikin Mekah, Nabi janji saja dengan orang kafir Mekah, musyrikin Mekah. Nah. Perjanjian ini akhirnya membawa kemenangan yang besar. Dengan sebab Thamsan jahat kali ini ni boleh sem. Ini menjadi lepas dah tu Nabi jaya. Tuhawi buka pintu jaya kejayaan pada umat Islam. Nah, lepas dah lama dah umat Islam kena tindas, kena buat nyanyi pada orang kafir khasnya. Nah, di sinilah peraturek panggil peraturek fatah. Panggil fatah buka. Nah, subhanallah. Allah. Nah. Katanya Nabi boleh Nabi mari ni. Nah, Nabi duduk Mekah. Ya dalam surah ni nah kita enggak akan baca akhir-akhir ni riwayat atas Nabi mimpi. Nabi mimpi kelewat umrah Mekah. Nah, kelewat umrah. Lalu Nabi pun nah percaya pada mimpi sana kerana mimpi Nabi ni adalah wahyu. Nah, Nabi pun riwayat pada sahabat pakak-pakak nah di buat umrah. Ada orang tak segi, ada orang nak gi pun adalah. Nah, apa orang apa orang pergi gitu nah apa pergi pada orang tak segi dia tak cari matilah ke waktu tu nah nak puja bini belaka tu nah orang tak segi nah Allah apa orang tak segi kali nabi tu buat di sini tumpitlah nampak ada munafik gapo semua tu dah masa nabi kalau tak tunggu perintah nabi munafik lah dah nah tak dengar kamsang ni kita zaman kita lah ni rasa sedak dah rasa sedak lagi rasa Islam lagi nah pada imam punah dah tak dengar khamsah ni astagfirullah waktu bila nah waktu khamsah hok benar khamsah hok sungguh nah hok sekakut pak orang agama ni nah walaupun kita zaman lah ni duk amal lah ni pun bila kelum kita dalam kelum lah jamaah kita ada khamsah ke apa nah kita kena taat nah kerana orang tak taat pada khamsah hok jamaah ni nah ya gi sekatuk dengan iman kita. Nah, katuk dengan iman kita. Allah, bukan saya saja dak. Nah. Apatah lagi masa Nabi dulu. Nah, masa Nabi cerak ada tubik ada nak akan dia. Hanilah nah. Nabi pakak gi Mekah, dah pakak gi Mekah buat umrah. Tapi bersapa masuk ke Mekah di Hudaybiyah saat ni, apa dia kata Hudaybiyah? Kafir main hati. Kafir sekak. Tersi umat Islam, Nabi dan umat Islam, muslim semua tak masuk Mekah. Nah, di situlah kecik lagi mari-mari nah jadilah sanja nah jadi buat sanja kau dah sanja nah tak saya masuk tapi tak saya masuk Mekah tante nak klik dulu dah kena klik dulu tak boleh masuk Mekah lagu mana tak jangan masuk Mekah subhanallah nah cerita panjang lagi nah kita akan royak dalam tafsir insyaallah nah di antara baginda dengan kaum musyrikin buat janji dah janji tak saya perai anjir siapa ke kafe. Perjanjian ini akhirnya membawa kemenangan. Dengan sebab daripada sanjah inilah buka petu kaum cari senak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat-umat Islam semua. Nah, akhirnya tahun yang ke selepas tu berjaya menguasai Mekah. Mai boleh buka Mekah daripada boleh ambil anak basuh Mekah daripada tokoh-tokoh semua syirik semua tu. Masya-Allah. Nah. Hatulah dah. Mekah-Mekah ramah dan menegakkan Islam di tanah suci itu. Islam pun boleh tegak, boleh panggil pokrong dua Islam. Ni Mekah tu. Nah, ni Mekah. Belum ada tu, Mekah di tangan orang kafir. Dah di tangan orang musyrikin. Allah Tuhan tengok dah. Allah Ta'ala jauh dah. Allah Ta'ala jauh jadi orang kafir di atas Mekah tu. Anilah dah. Mana tak ada hikmat gapo. Dah ada hikmat gapo. Kalau tak iman Islam cincin mai apa mai saat cincin Islam hak kita nak pegang ni. Tuhawi pada mata. Tu pada orang kafir, pada orang tak faham Islam tu mai dak kukrong tu. Nah.
mi baca, kita baca di sini, ingat-ingat hadis Nabi kata sikit lagi, nah, tak ada kiamat dah ni. Nah, baitullah akan hancur ke? Baitullah akan diputuh oleh kafir. Nah, jadi rang, tak ada siapa pergi tawaf, tak ada siapa pergi doa ibadat situ. Nah, tapi situ mana ada kiamat dah lah. Dah kiamat dah. Nah, subhanallah, subhanallah. Nah, kita ingat apa masa mana? Masa gapo ni? Covid ni, nah. Tak ada siapa boleh kita tawaf. Ya Allah. Nah. Subhanallah, subhanallah. Habis kat tu dah. Menata surah ni turun di Madinah. Nah, walaupun ayat turun-turunnya di Mekah. Nah, ayat di Mekah. Tapi oleh kerana ia, apa kira Madinah? Ia kira kata, yuk semai Nabi. Nabi duduk mana dah kau ni? Dia tak kira turun di Mekah. Kalau dah Nabi, masa Nabi duduk Madinah dah, ayat gapa-gapa turun di Madinah tu? Nah, turun depan Nabi, panggil ayat Madinah. Ayat yuk, dia kira yuk dia tu. Nah, insyaAllah dah. Macam Izajah. Izajah turun di Mina. Izajah Nasrullah turun di Mina. Nah, turun di Pak Nabi dewa umrah pada haji. Haji Sutai. Nah, Haji Sutai di Mina. Mina Pak Dewa kita haji lah ni tu dah. Mina dah Mekah lah. Nah. Hatta kalau kita mai tengok lagi intisari kandungannya. Intisari kandungan surah ini serupa dengan surah ini banyak 29 ayat ni banyak cerita dia. Nah, ada sejarah banyak dari surah ni. Nah, hikmah banyak dengan surah ni. Nah. Setelah diterangkan tentang pertolongan yang besar, Allah Ta'ala dalam tu ayat ni kata Tuhan nak tolong. Tuhan tolong orang umat Islam dah ni. Sampai dah masa Tuhan tolong jadi menjaya fatham mubina. Jaya ajlah nyata. Allah. Lepas pada hikmat orang umat Islam duk. Tu apa kan? Tu kumheng. Nah, kena zalim lama belah-belah tahun. Nah, sini belah tahun. Masya Allah. Mari ayat kaudi panggil. Kaudi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada umat Islam. Nah. Allah diterang pada yang telah diberikan pada baginda untuk menegakkan Islam. Banyak dah nak ambil Islam bangun dah, nak bangun Islam dah, nak merata cara Islam dah ni. Dah. Tapi lama nak merata cara Islam dah 19 tahun. Dah 19 tahun. Dah. Umat Islam tapi nak baiki mana dulu? Terdapat tak? Islam hari dengan baiki apa dulu? Baiki hati. Nah, bagi akidah kita, pegangnya kita, percaya kita tu. Nah, dah. Bagi ni kita Islam lama dah ni, tak, belum tentu lagi ni. Masuk Islam lama dah pun, kita ni Islam tak tekut ni. Nah, hadap perih tak sengaja tafsir ni, buat dengan Islam sendiri. Nah, nak ngaji Quran saja tak sengaja tafsir. Bukan dengan orang kafir ni, dengan Islam. Islam tak tekut. Nah, dah. Dengan tunggu Quran diri tu. Tunggu Quran diri. Allah, insyaAllah Tuhan tolong. Nah, takwan ada hari Tuhan menek. Nah, Tuhan jaya kerja kita ni. Kita akan caksuan saya kita. Nah, kalau kita Tuhan dapat hidayah dah ni, maka ajak-ajak saya kita ngaji tafsir pula. Nah, selagi tak ngaji tafsir, tak tahu gapa dah lah Quran. Nah, membak kemenangan baginda. Ini, di mana ni? Kemudian, nah, ada situ. Maka Allah Ta'ala memuji orang-orang beriman. Dalam surah ni Allah Ta'ala puji orang beriman. Masya Allah. Tuhan puji orang beriman. Nah, kita baca semua ayat tu. Allah puji orang beriman. Nah, puji orang beriman yang telah memberikan pengakuan taat setia kepada Nabi untuk berjuang menentang musuh pada saat yang genting itu. Dalam sanjah saat ni, Nabi buat bai'ah. Saban, bai'ah ni mubai'ah. Mubai'ah pergi ajak fok-fok-fok mari fok sahabat saat ni, berapa ribu orang tu, nah, mari mubai'ah nak sehidup semati dengan Nabi. Salah, dah mugai kafir tak masuk Mekah ni? Nah, tak usah masuk Mekah ni. Tak usah buat umrah. Lepas tu, Nabi ni akhirah dah. Nak masuk Mekah ni kena ni ihram dulu ke? Ihram umrah. Nah, ihram umrah. Tapi pun siapa ni, dia tak boleh nak masuk Mekah, tak boleh nak tawaf. Tak boleh nak se'e, tak boleh nak tahlul lah. Dah ke niat dah ni. Nampak tak kira ni? Dah amalat umrah ni mana kata kena niat ihram. Nah, umrah ni. Ihram mata kita pahara diri kita daripada segala tuhal akhir tu. Nah, siapa pun harus diri putus pahara tak boleh buat. Nah. Tapi pun siapa nak pergi pahara, nak kita tahlul semula, nak pergi ukah kita ihram niat ni, kena pergi masuk muka, kena pergi tawah, kena se'e, kena. Kena tahlul. Nah, kena tahlul. Nah. Tapi nak tahlul tak leh Mekah tak leh. Pas tu buat kan tu. Buat kan. Nah. Subhanallah. Nabi cedek dah. Menata-menata banyak
untuk kerbat, untuk nak dam, bayar dam ke panggil. Nah, nak kerban untuk masa pada masa masa umrah, saat lepas ada umrah tu. Nah. Nabi nampak kata Nabi tak nak pergi peredak. Nabi nak pergi buat ibadat. Nah, nak buat ibadat. Nah. Tapi orang lain pergi boleh. Umat Islam nak pergi Nabi wasun tak wui. Waktu Nabi buat sakit hati, Nabi nak kecil hati kepada orang Quraisy tu. Nah. Nabi ngeluh jugalah tengok ke kafir buat ke Nabi tu. Nah. Subhanallah. Subhanallah. Hatulah tak jadi perik, tak jadi awak haji umrah. Nah. Tapi kakak nak perai juga. Kakak nak perai. Sampai situlah Nabi panggil puak-puak Islam ni suruh mubayah, suruh janji. Suruh janji kata nak hidup semati dengan pada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka di situlah umat-umat Islam mari, pakak mari belaka, mari mubayah. Bayah mari tak bayah tu? Eh, bayah apa nama kita bayah? Saban. Ha? Satayaban. Ha, tu satayaban sasa kita akak supoh. Kalau kita makak akak supoh dalam ayat mana depan belakang. Nah. Akak supoh dengan Rasulullah dengan pada nak hidup semati, nah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jam mati kata. Nah, jam mati. Nah, jam mati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah ada sore. Ada sore ramah tu. Nah, dalam ramah-ramah tu ada sore tak sih tak sih supoh hati. Gedek nusuk buah perut utar. Gedah tu. Nah, gedah dengan anak Mekah dah tu. Hak tak sih dulu tu kena royak dah. Nah, ni hak gedah dah. Ada lagi lagu tu pun. Nah, auzubillah min zalik. Kita ni lagu mana lah ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma atina imanan wa yaqina. Maka Allah Ta'ala puji orang beriman saat ini yang telah beri pengakuan ta'at bayi'ah dengan Rasulullah saat ini kepada Nabi untuk berjuang menentang musuh pada saat yang genting itu. Tuhan puji. Di sinilah Tuhan puji kepada orang beriman yang sanggup bayi'ah dengan Rasulullah saat ini. Nah. Kemudian ada surah ini juga Allah Ta'ala marah. Nah. Jadi orang marah. Nah. Kepada orang yang celok. Celok mana? Tak kena. Kepada golongan orang munafik. Tumpuklah. Orang Tosin ni munafik lah. Nah. Orang Tosin pada sokong Nabi ni munafik. Subhanallah. Kita lah ni dah. Masa Nabi tu boleh cacin lah. Nampak cacin lah dah. Nah. Lah ni ya kita Tosin sunnah Nabi pun. Islam lagi kita. Nah. Padahal kalau turut ala Quran tu. Buka dah. Dah buka dia dah. Nah. Maka di sini ada ayat ni. Allah Ta'ala celah. Celah mata. Tamni. Nah, marah nah kepada orang yang toksik bawa akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toksik tu kepada Rasulullah. Nah. yang menyelit dalam masyarakat Islam. Fak munafik ni, fak ana, fak munafik ni. Fak nyelit dalam masyarakat Islam. Nampak zahir painak tu Islam, tapi hati dia jutrungkam. Nah, juga fai trungkam orang kafir. Dia kasih pada fak kafir. Nah. Orang munafik lah bersifat tidak jujur. Rasulullah dan Tuhan ayat kepada kita perangai orang munafik. Lisai, kulak senak orang munafik. Nah, tidak jujur mesti sesat. Dan hanya mementingkan diri sendiri. Lagi dah lah. Nah, sifat peti diri pun prayut tu eng. Nah, pun prayut tu eng makan. Hatuk orang peti diri. Nah, auzubillah min zalik. Itu sifat salah satu kepada orang munafik juga. La ilaha illallah. Banyaklah malah kutik lah beking kita. Nah. Malah kutip bokeh kita gudang tak habis lagi menghitalah ni. Nah. Subhanallah. Sifat orang nah dunia pak kita duduk dalam dunia orang peti diri. Nah. Pun hai ke prayut tu eng yang dia. Nah. Pasal aku senang mun nak susah tak mana ikut mulah. Nah, dah. La ilaha illallah. Itu bukan sifat orang beriman. Walaupun nak panak dia Islam. Nah, walaupun panak dia zahir dia Islam. Itulah nah Allah Taala ajar kita. Kemudian lagi, nah mengenai perkembangan dan kejayaan Islam. Ada surah juga terdapat ayat ha, Islam maju, Islam kaya. Nah, Islam kaya dah, perkembangan ayat mana tu? Nah. Ada surah ni Allah Taala ayat ha, kemajuan Islam maju dah. Nah, jaya. Nah. Jaya Islam. Allah Ta'ala tegaskan, mana ayat tu? Bahawa dialah yang mengutuskan Rasulnya. Nah, tuahlah hatta Rasul mari ke dunia ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tak ada kita ni dah, kalau tuah tak hatta Rasul.
Jadi ke mana kalau tak ada rasa ni? Tak ada rasa kita tak ada ni lah. Kalau tak ada rasa lah, guru mana kita? Tengok iPhone Adai ni. Aku tu cara hidup dia. Nah, kita baca Quran ni. Baca Quran. Nah, puja hari Nabi beranak nak hari, nak bulan, nak mana pada. Nak tiap tahun. Tapi tak kenal Rasul. Nah, tak kenal Rasul. Allah Ta'ala tegaskan bahawa dialah yang hantar Rasulnya, mengutus hantar Rasulnya. Alhamdulillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah. Nabi bagi apa bawa ni? Nabi bawa hidayah, petunjuk. Nah, petunjuk hidayah dan agama yang benar bersama Rasul. Hatta mari mengajar kita hidayah dan agama yang benar. Agama banyak kan Nabi mari tu agama banyak dah. Dah. Lain pengelan ni agama banyak. Nah, agama banyak. Tapi hak sebenar, agama hak sungguh. Nah, hak boleh bawa kita kepada syurga ialah agama hak Nabi bawa. Bawa eh. Nah, dah. Batu gini kita jurus tahu mana pun tak serupa dengan Rasulullah. Nah, mulut kata kaya saya pada Rasulullah, saya pada Rasulullah. Tapi buat ketika kita terungkan kam dengan Rasulullah. Kena mikir molek tu. Nah, Nabi Muhammad bawa petunjuk. Petunjuk hidayah dan agama yang benar. Agama yang sungguh sebenar dah. Nah, agama yang Tuhan nak, yang Tuhan ajak. Itu agama Islam. Kita ngaku Islam dah lah ni dah. Tercik tak kita? Nah, Islam kita serupa tak dengan Nabi bawa original, panggil asal. Nah, semua orang ngaku Islam lah ke lah ni. Nah, betul semaya pada dah. Semaya tak sebut Nabi. Nah, semaya, gapo. Nah, tak sebut Rasulullah dah. Tercik sesu. Nah, tercik sesu. Beli sak kita beli kereta, anak beli kereta dah. Kereta pedang. Ikutlah motor pedang ke apa tu dah. Sebulan lah. Beli sak suruh pergi, cek. Mari cek dah. Baru beli kereta sebulan baru. Nah, pedang lagi. Bagi kita ni apa bulan dah ambil Islam ni? Apa tahu dah Islam kita ni? Kecek mai? Nah, kata ada punah mana, supah asli, original tak? Kau kek? Nah, body Toyota, Toyota tapi ingin kau lain. Nah. Mikna dah tu tu. Nah. Beli kereta jual lain. Honda ke apa tahu, habis tahu. Nah. Bagi cek, nah, kena ingin lain. Ingin ke lain, bukan ingin Honda tak. Nah, subhanallah, subhanallah. Nah, Allahu Akbar. Itulah kita ini pun banyak dah. Islam apa yang nak ni. Tapi dalai tu, ke lain. Nah, hanya macik dah. Nak cik dengan apa tu? Mana berisak Islam? Quran. Nah, berisak Islam Quran. Nah, subhanallah. Baru cik sama dah baca nak hari dah. Itu dah. Agama Islam adalah agama sebenar untuk kasih, untuk saya, untuk kena. Nah, supaya ia memenangkannya. Nah, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala tolong we cenak Islam. Walaupun remtun dengan susah. Nah, remtun dengan susah. Payah, pakat perai, pakat serai belakang. Nah, malam ini ngajar satu tempat. Pak remtun ngajar situ. Nah, lepas tu, orang tua rumah tak berani pergi pada orang. Tak warna royak. Kut perenbang dia tu. Nah. Cuik-cuik. Ada lagi jamet tu. Nah, nak ngaji Quran ni kena cuik. Kena bisik-bisik. Mengingat sebagai jamet arkoh Nabi mula-mula dakwah Islam mula tu. Nah. Pak kita ni jamet kata ada kapal kita setengah-setengah kapal kita. Tak boleh nak nak terbuka. Nah. Tak. Atas rasanya kita waktu tu ngajar apa tu ilmu apa waktu tu ibu tu bupai lah dengar anak royak nah lah subhanallah bisik dulu nak royak nak ngaji nah la ilaha illallah nah Tuhan tolong daripada remtun sikit-sikit akhirnya Nabi jaya nah Tuhan menang dengan bertolong dengan Allah nah bukan menang dengan kita dak nah bukan menang dengan tik-tik apa dengan bukan dengan kita bijak bukan apa dak. Nah, Anisa ni kena gata dengan Tuhan benar. Sebab tu lah surah lain tu in wa idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan menang. Mata pertolongan menang ni mai pada Allah. Tak ada hak kita kiabuk. Nah. Ia supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama lain. Allah Ta'ala janjilah ayat ni dalam surah ni. Tuhan nak tinggi pada agama lain. Nah, insya-Allah, insya-Allah. Nah,
kita tak sabar set. Lah ni walaupun kita nampak lah ni, nah walaupun kita nampak lah Islam telah ditindas. Islam tu kumheng, nah Islam kena buat zalim mana-mana pun Islam wajahnya demon lah ni. Nah, tapi tengok tempat tu ada tolong dah ni. Ke Europe, ke mana ni. Nah, ada membaca seorang muslim muallaf. Ya orang Amerika tapi asal Itali. Nah. Dia tak ada kena Islam ya. Tak ada kena nama Muhammad. Tak ada cara tu jadi katuk hati di fikir dia daripada orang duk gerigi-gerigi riyalah ni. Tak ada dengar hak Islam dia kata. Tapi Tuhan hidayat dia tiba-tiba. Nah, tiba-tiba. Tiba-tiba dia terus naik kereta dia bunyi letingan kata kun fayakun. Nah. Tuhan dia nak siapa-siapa Allah nak pada kami kata Allah. Nah. Ya, boleh sangat tu jadi Islam belaka. Tak ada kafir seorang rabuk tak muka dunia. Kuasa Tuhan sangat. Nah. Tuhan boleh buat sangat lagu tu. Nah, boleh jadi juru belaka kita sepengah, buat sahabat belaka kita ni. Boleh buat tak? Ha? Boleh buat tak kita? Boleh. Nah. Tapi Tuhan buat kita lagu ni. Nah. Sila sikit-sikit kita ni. Nah. Nak tak sungguh mana kita. Nah. Nak dah pun tak sungguh. Nah. La ilaha illallah. Tuhan selamat kami ya Allah. Jadikan kami Islam sebenar ya Allah. Nah. Hatulah. Banyak masa lama mana tengok sila belah tahu surut sama tahu surut-surut ni. Nah. Barulah siapa Tuhan, wayat atas Tuhan nak tolong dah umat Islam. Nah, memenangkannya dan meninggikannya umat Islam atas segala bawaan agama lain. Nah, hari ni tengok dunia lah ni dari hari kita dah. Nah, dunia dari hari kita dah lah ni. Nah, di Europe. Siapa nama tahu di Europe ni, nama budak paling ramah sekali nama Muhammad. Nah, Paya Bima lah ni. Di Europe sendiri tu, masjid, gereja-gereja dia, gereja bot. Ugama dulu jadi gereja, jadi masjid lebih dah lah. Dah. Ya mai dak segera kita di mana pak Islam kita ni tapi pak dia dak boleh kita orang Islam. Macam congak gitu. Nah. Ya mai dak kanak orang Islam Rohingya negeri kita negeri Filipina negeri mana ni nak hilang Islam. Nah. Tapi tu lagi timbo boh Islam dan pak dia diri. Nah dah. Puak orang mari dak tak leh dak Suria, kelak gidak Europe. Puak Iraq ada lagi segera Iraq. Nah, gidak di Europe. Puak Afghanistan gidak Europe. Dan mana Islam, benih Islam. Nah. Bini Islam, geduk hidup sana, nak geduk sebar buat petika mak gismaya dia nampak ke poso dia nampak. Pokoknya tak jadi mula ke ni. Nah. Apa siapa lah tiba-tiba orang Europe masuk Islam, paling ramah ke ni. Nah, kok paling ramah sekali. Nah, katanya di dia menduk takut bimbel kata sikit lagi orang di Jerman kata. Nah. Nah, di Jerman. Nah. Jerman, France, Itali semua tu. Nah. Dulu ni agama Kristian ya, agama Kristian banyak ke. Tapi hari ni buat dia lebih bimbang tu. Nah, buat dia bimbang takut jadi Islam. Nah, dah. Apa tu ada? Nah, tu ada. Tak janji dah. Nah. Dah siapa masa Tuhan nak jadi mana? Nah. Mudah saja Tuhan. Nah, mudah saja. Jangan sana kata mi atau budak orang dalam Itali sana ni. Lah ni masuk Islam. Dia masuk Islam dengan tak ada masuk Islam dengan siapa-siapa. Masuk Islam dengan boleh bunyi suara atau kun fayakun. Gapo dia kata ni. Bahasa gapo ni. Nah, dia tulis. Dia tulis set dalam komputer. Tu buat bahasa Arab. Gapo bahasa Arab? Makna gapo? Rupanya kata-kata Allah dalam bahasa Arab tu. Nah, jadilah maka jadilah kamu. Nah, soalnya gitu. Nah, dia dengan wala kering sombong. Dia rindu seksa Islam. Nah, kering sombong. Hak Tuhan nak win ya Allah. Bahasa mustahil. Nah, apa cerita paling ajaib kali. Kerun syamu dia kena Islam kata. Haruku iman, haruku Islam, dia belajar ngucap diri dia. Nak masuk Islam buat anak, masuk Islam. Lah ni duduk Madinah sekelik lah. Kalau boleh kata duduk dalam Masjid Nabi, tak saya tubik-tubik Masjid Nabi dia kata. Nah, nak duduk situ. Nah, subhanallah. Tuhan iman pada mereka tu kat banyak lah dah. Kita ni banyak mana, iman lah mana, ngajar dikah lagi, ngaji teru'ah lagi, ngaji. Nah, sekolah ponok lagi pun tahu. Nah, kelas 10. Nah, tapi iman tak masuk mana? Duk katuk mana ya Allah, ya Allah. Allah mahdina ya Allah. Nah, subhanallah. Macam Bilal masuk Islam apa hari ya? Nah. Tapi iman dia masya-Allah, kengkeng. Hanya hak Tuhan, Allah Taala wi deh. Minta kita minta dengan Tuhan banyak ni. Allah ma'tina imanan wa yaqina. Walau hari ni pun kecil hak iman juga di Islam nara. Nah. Kita dah
bila ni suci Syaban ni teguh jaga apa minta umur panjang, minta rezeki murah, minta apa dah. Ha. Pak nak minta anak minta dunia ni, kakak dunia buruk-buruk ni kita minta. Dah. Tak pandai minta sebenar. Batul ayat, membaca ayat demar eh. Kata dalam Fatihah tu, ya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu sajalah Tuhan kami nak sembah, padamu sajalah Tuhan kami ni minta tolong. Ada satu cara agama mak kita ni, dia pandai otrik kam. Gerekoh-gerekoh bos apa iya kan nak buat iya kan setakat itu dia satu suniak lah hati minta lu gapo ngatu ya gapo nak minta dah seminta padahal tak nak minta pun dah Tuhan jadi dah lepas pada iya kan nak buat iya kan setakat ini minta gapo ihdinas siratal mustaqim minta hidayah. Nah hidayah ni bila ada hidayah nah hal lain betul bila dah nah malah ada hal lain tapi kalau tak ada hidayah Tuhan jangan pun lahnya dapat. Nah, kaya pun tak ana guna harta dia. Nah. Hatu mah benda hidayah lah. Senang pun kaya pun abet molek, sesak pun juru. Nah, dah. Ada hidayah. Sebab tu haja mula-mula minta sekali hidayah. Tak ada kena minta ke lain dah. Pandai-pandai kita pergi minta ke lain tu dah. Tu minta haja dah situ. Nah. Minta hidayah dulu. Minta iman insya-Allah. Minta iman dah. Allahumma atina imanan wa yaqina. Laisa ba'dahu kufr. Nah, Ramadan sebulan Ramadan tu Nabi seminta apa? Dua kali seminta banyak. Seminta syurga dan minta jah daripada api neraka. Sebulan Ramadan. Nah, doa mustajab Nabi tu. Nah, seminta tu banyak. Insya-Allah, insya-Allah. Dah kita kacik semua doa tu tu. Nah. Hatulah ibu. Dah kita rasa nak kata imah tu pada saudara kita Palestin hari ni. Pada saudara kita susah-susah tu awi imah banyak dia. Nah. Supaya ia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama lain. InsyaAllah Tuhan janji nak menang agama Islam. Yang kita rasa noicah. Yeah. Kita kena macah ini. Atau lah, ni nampak Islam duduk bawah urat. Nampak duduk bawah urat. Nah. Nampak orang nyanyi mana-mana. Pak Islam lah kena buat nyanyi. Nah. Tapi Islam, ia rentung kita dulu. Tapi Islam akan gagal semula. Tuhan nak tunuh sendiri. Nah. InsyaAllah. Kena yakin hak ni. Dah yakin. Yang kita rasa syok. Atau yolah kot. Jangan sikit, jangan kurang sikit pun. Keyakinan kita saat ini. Nah. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Manusia kan Nabi mula-mula dakwah Islam ni. Nah, manusia tak cair Nabi kata Nabi Muhammad ni bawa agama baru. Muhammad ni bawa nak pecah belah orang. Tapi tak ada bosan lah. Siapa nak kata apa pun. Dah menang. Dah ada jaya sungguh. Dah malak sungguh. Allah jadi saksi penpayan. Nah, Allah penpayan insya-Allah. Bila nama kata gapo? Nah, bila kita kaji tafsir kata Wahabi lah gapo. Nah, ada macam-macam tu. Nah, keliru Wahabi ni sebagai pacar kepada ilmu bahawa kita kaji tafsir lah. Nah. Hamba memang apa bila kita ngaji satu kapun ni, nah. Orang ajak umi sana dia terkenal kata dia tu ngaji kok ni. Anak-anak dia ngaji di Mahasiswa Islam kita sinilah, dia jalan tu. Nah. Ada empat terkenal kata orang ni, orang buat tu. Dah. Dia kata gapo kecek gapo pun dia tak dengar lah. Dia kata pak ni salah dah. Gitulah. Tapi kita sakwan, kita yakin kata sakwan memang kena tahu kuamcing. Nah, dah. Sebab tu hajjalah like, Quran. Kuam benar-benar tetap benar. Dah. Sabar. Ya Allah, ya Allah. Nah. Habis kat tu dah. Banyak lagi cerita dia. Surah ini diakhiri apa? Tak dia. Mi tak faham. Kena pakat dulu, tak ada pakat dah. Surah ini diakhiri, surah ni yang menjimkan surah, nah suka ayat. Nah, sutai pitai surah ni dengar. Ayat hak ni. Nah, hak ni kita bakat ngapal ayat ni. Bakat ngapal surah ni, ayat ni dah, ayat sutai lah dah. Nah. Ayat sutai ni kalau boleh tu ngapal semua lah molatnya dah. Tapi jangan surah ni kita jangan habis surah ni kita ayat hak sutai tu kita ulul ingat mulut ati ayat semaya. Nah. Surah ini diakhiri dengan menegaskan Allah Taala jenjang ayat akhir ni tentang tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja Nabi, para kit Nabi ni mai ta dunia ni gapo? Dan
และสุรอายะสุดท้ายตึ๊ดอัลลอฮ์ตะอาลาว่าซิฟะห์คุณลักษณะนะซอบะห์บากินดะนบีดะซอบะห์นบีลากุมานะอินชาอัลลอฮ์กิตะนะจะดีอะติกนะซอบะห์นบีนี่serta pengikut-pengikut yang terpuji terpuji sahabat-sahabat nabi nah iaitu apa ha tengok baca sikit Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah Muhammadun Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah pesuruh Allah bukan orang nipu rebah dak dia kata Nabi Muhammad bahang nama nipu nah ha. Dan orang-orang bersama dengannya siapa bersama nabi sahabat nabi orang bersama nabi ialah sahabat nabi nah orang yang bersama Rasulullah dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir musuh Islam. Perangai buat dia jelasnya, buat dia ni tegas ke apa tegas? Gapo so tegas so sia dia? Mankum. Nah. Kalau benar-benar. Kalau salah-salah. Tak ada dah kata, tak apalah. Lah kita ni kau halal cirak-cirak dah, nah. Halal, nah. Tak apalah, nah. Dia tak ada dah, nah. Dah tetap benar-benar. Kau salah-salah. Tu mana pagi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, nah. Kerana tegah dah terhadap orang-orang kafir musuh Islam. Bekeng orang kafir, bekeng, nah. Dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belah kasihan lemah lembut sesama sendiri. Kalau sama dengan kafe, tengok seorang sahabat tu, nama dia, kata dia dengan mak dia masuk Islam, mak dia kata, mak dia patuang, kalau masuk Islam tu Muhammad, aku tak usah mati, aku nak mati. Gapa yang panggil mogok? Nah, gapa yang ni? Gapa yang panggil saya tu? Dah. Mak dia patuang, itulah saat ni dah. Tak makan. Lepas tu, orang tua, buat tak makan banyak hari, nah, lemak lotek lah, nah. Anak dia masuk Islam ni gerayak kepada mak dia. Hei mak. Dah. Kalau mak ada 100 nyawa. Tubik so. Lepas tu habis 100 nyawa ni dia tak akan tubik daripada agama Nabi Muhammad. Mata nap tu tegas ke panggil. Nah, jenjat mankung. Nah, subhanallah. Walaupun dengan ibu dia. Nah, banyak orang bunuh zara dia. Nah, dalam perang Badar tu pak sahabat bunuh sama dua adik dia. Mungkin dia kafir. Lawan nah lawan nabi. Nah. Tengok siapa dia lagi? Abdullah anak Abdullah bin Ubay. Nah. Bi tahu dengar kata Nabi Muhammad nak kepada orang dekat kecil nak Nabi nak bunuh pak dia Abdullah pala munafik ni, pala munafik. Lalu ya Rasulullah, kalau Rasulullah nak bunuh pak dia, wi dia pergi bunuh diri. Lalu dia pergi bunuh diri. Atau mana tegah dia. Nah, tegah dia kasih pada Islam, kasih pada nabi lebih pada segala-galanya. Nah. Subhanallah. Kita tak boleh rasa lagi. Kita tak reti lagi lah ni. Kita pun duduk kecek. Umi sendiri pun serupa tahu lah hidup mana imam itu. Nah. Engkau melihat mereka tetap beribadat. Fak sahabat ni rajin buat ibadat. Dan habis dia tak kena rakyat lah rajin buat ibadat. Rajin buat ibadat. Semayang malam dia, gapa, tengah hari sunat dia, gapa. Nah. Kalau ni so kita, tanda kata imam kita malam, rajin buat ibadat. Nah, rajin buat ibadat wajib, ibadat sunat. Nah, rokok dan sujud rajin semayang. Nah, apakah semayang fardu dak, semayang malam? Siapa rajin semayang tu dan mengharapkan limpah kurnia Allah dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya, ikhlas ibadat dia. Nah, tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang soleh terdapat pada muka mereka. Ada tanda di dahi dia tu. Tanda sujud. Nah, Umar amata dia selalu teriak Umar ni. Umar bagi teriak dia. Nah. Jadi amata dia di bekah. Tetangga lembu dak? Eh, mi buat ban yang lembu kan nak ban dengan lembu. Tapi kita tengok ni menata amata tu besok umur. Apa ada bekah mi Roy Namta apa. Tak ada Umar radhiyallahu anhu dia selalu teriak. Teriak bukan teriak. Tak ada duit dah. Teriak takut Tuhan. Nah. Teriak takut Tuhan. Kita teriak ada duit ya. Teriak takut Tuhan. Siapa mata dia tu jadi bekah. Di pipi dia saat ni. Subhanallah. Nah, waktu di pipi dia, di dahi dia. Nah, itu sahabat sungguh dah lewat ibadat. Sungguh kesungguhan mereka. Nah. La ilaha illallah. Mi bisa jumpa dengan orang mu'allah seorang sini. Nah, masa mi duduk ngaji di tanin pak tu. Nah. Masuk Islam setahun baru.
Kali sudah ambil semayang, ambil uduk, dia tak kecek siapa dah. 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 Tak kecek siapa-apa, selagi tak kecek semayang sunat, uduk. Nah, dah. Lepas tu selagi pula dahir dia masuk setahun, dahir dah hitek. Nah, kerana rajin semayang. Sunat, semayang fardu, tak nak raya dah. Semayang qiyamul lail ke apa tu. Allah Akbar, setahun. Nah, setahun. Nah, subhanallah. Kita bertaharah. Allah, dah. Nah. La ilaha illallah. Itu kesungguhan dalam mereka beribadah. Dah, sifat mereka dalam ibadah. Nah, dah. La ilaha illallah. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh. Dahi itu tanda tak ada soleh. Nah, oh, sungguh lah. Bukan kata batu panah ke anjur. Ada ke lah gitu pun. Nah. Ada sebahasa tu, ambil cair batu panah, asuh dahi juga. Asuh dahi nak nampak bukan suju. Nah. Hatu tu hal lebih tahu. Nah, hatu lebih tahu. Ada arwah agak tepuk. Nah. Allahu akbar. Demikianlah sifat mana? Tanda kata soleh. Dahi dia itu ada tanda soleh. Nah, dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Buat sungguh. Nah. Demikianlah sifat mereka. Itulah perangai fok sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Orang bersama Rasulullah. Nah. Allah. Kita boleh buat tak ni? Kita boleh buat juga. Ini ada sengguan. Buat perangai sahabat ni main sengguan lagi kesit. Siapa nak katik tiru? Nah, siapa nak katik tiru? Buat. Nah, ha, dah. Ikhlas mereka, kesungguhan mereka. Nah, ha, boleh tiru. Nah, bukan tahu buat sengguan lagi kesit. Dah ni sahabat ya. Dah, dah, dah. Teroyak dah. Dah. Orang yang Tuhan reda ada tiga puak. Orang Tuhan reda. Ha, iaitu orang yang orang yang muhajirin. Nah, nak jadi muhajirin boleh tak kita? Puak Islam masih kaya dengan Nabi di Mekah tu. Dia ada tak? Tak boleh ada tu. Nah, orang Ansar, orang Tuhan Redha. Ha, kaum Muslimin Ansar, kaum Mu'minin Ansar daripada Mekah, Madinah, tu lah Nabi buat. Nak jadi Ansar boleh tak? Tak boleh ada dah. Tapi ada lagi kita boleh ada, iaitu orang yang ikut muhajirin, ikut orang Ansar dan jangan kecik huduh terhadap mereka, jangan deki, jangan dendang akad pada mereka. Turut jalan mereka. Nah, bon sintah oleh murid jalan kita jalan katik. Ha, dah. Hatulah insya-Allah kita akan dapat masuk redha Allah juga insya-Allah, insya-Allah. Hatulah kita baca Al-Fatihah tu. Nah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi an'amta 'alaihim. Nah, iaitu jalan aku tunjuk pada aku jalan benar. Jalan mana tu? Jalan aku tunjuk dah kepada umat-umat dulu, orang-orang dulu, iaitu Nabi, syuhada, orang soleh, orang mati syahid. Nah, tu, tu jalan kita nak cari. Nah. Atau sahabat Nabi dah tu ada puji sahabat Nabi insya-Allah, insya-Allah. Nah, kita tak jadi kita ratik. Nah. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Kita doa sama dah. Nah, doa sama dah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Allahumma tawaffana ma'al abrar. Yalah belaka dah tu. Allah matilah kami sekali dengan orang baik, orang soleh, rejuh tu. Ha, duduk sekali dengan orang tu. Doa tak? Doa dah. Semua tak tahu. Kata kita nak minta gapo. Waktu pernah kita. Nah. Eh, buat kano ni khabar. Nah. Jadi mabuk, lali semua. Dah. Ha, dah. La ilaha illallah. Nah. InsyaAllah Ramadan Maghidah ni kita minta sungguh dah. Ramadan Maghidah ni. Eh, tu okat pada kita dah. Ha, tengok lagi dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka. Sifat mereka terkulak senak buat sahabat. Nah, rajin buat ibadat, sungguh. Nah, tegas. Nah, akidah kukuh buat dia. Nah, tak takut pada kafir. Tak takut. Nah, tak takut. Tak hirau. Nah, pada mati. Mati tu minta nak mati. Nah, ya. Kita tengok orang ni serupa dengan. Sebab ada seorang ulama kita kata, siapa nak tengok perangai buat sahabat, tengok orang. Plastin lah ni. Nah, tengok plastin lah ni. Nah. Nak mati ke tahu apa tak tubuh merastai ni dah gede pas senen ni ya tadi lain tak ada syahid kalau gede lain tak ada syahid kena mati juga tapi mati lain tak ada mati syahid ada mati sini mati boleh mati syahid tak dunia tu ada waktu bau sedak dia tu dah kita biasa dah tengok lah YouTube ke apa nah subhanallah tak dunia lagi bunyi bau sedak dah mayat dia tu nah sebanyak tu pada bukan mayat tak ada tu getuh rumah ke apa mati duk timun dalam apa kok tak ada nak tanah tu tapi tak ada bau busuk tu taruh negeri Gaza negeri Palestin tak ada bau busuk tak ada kami pun tak tahu ada lagi sekali dah cuma kita boleh dengar cerita nah Allah nah
tak bau busuk, mayat beratus-ratus, mayat beribu-ribu. Nah, dalam kek kawan saya Rozah tu, tapi tak bau busuk. Nah, Habaq Israel sendiri berkata, nah, mayat ada sebab mayat orang peratus orang mati tu, nah, doktor lu bau sedap mayat orang lain tu. Nah, dah. La ilaha illallah. Tak dunia kita nampak dah, dah. La ilaha illallah. Mari baca lagi ni. Nah, demikianlah sifat mereka tersebut dalam kitab Taurat. Bukan kitab Quran saja dah puji. Kitab Taurat pun doa itu juga. Dan sifat mereka dalam kitab Injil. Nak orang baik-baik ni, orang duduk dengan jalan Tuhan ni. Dan kitab Taurat, kitab Injil pun ayat serupa belaka. Nah, insyaAllah. InsyaAllah. Nah. Ialah bahawa mereka diibaratkan Tuhan buat banding. Tuhan upama-upama perangai buat dia ni. Orang baik ni, orang juruh ni sebagai pokok. Pohon besar, pakai besar, tanaman yang mengeluarkan anak dan tunas-tunasnya. Jadi pakai subur, nah, pakai besar, pakai subur, nah, buah, nah, betul-betul benih, betul-betul panggil cabai ceding besar, nah, ya orang molek ni, ya orang molek deh. Nah. Lalu anak dan tunasnya menyuburkan anak-anak pakai besar ni, nah, tunas, itu benih-benih dia, ni. Nah, subur tanah, nah. Ya ada apa kayu tak tumbuh apa kuru nah kita dah ngaji betul nah kuru ilmu kita ni nah tak nak subuh mana nah lek tidur lek ngaji tidur nah, nah. Hari ni kita minta nah, insyaallah pada ni setiap orang mari sini kita minta uya ada anak kita boleh bawa semacik kita nah yang nak kita ajak dia mau ngaji Quran nah we pahai Quran kata nah we ada hati-hati we subuk nah we subuk we beranak itu kayu besar panggil nah sebab gitulah nah Allah tunah menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat benda besar pakai kayu kuat besar nah kuat nah lalu ia tegak berdiri atas batangnya dari dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang menanamnya nabi tengok ada orang tengok orang jenanis dia tengok oh boleh subuknya pakai kayu ni gitulah sahabat nah sahabat siapa umur kita, apa kita ini Islam bukan main dengan Nabi Pak kita ni nah mari dengar sahabat main pada tabi'in pada orang buat Islam mari Pak kita nah Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi dan pengikut-pengikutnya kembang biak Islam Pak kita ini nah kembang biak serta kuat gagah demikian ialah kerana nak menjadikan orang-orang kafir merana dan perasaan marah dan hasad deki. Orang kafir tengok pada umat Islam ini, Allah kacik gigi dia nak marah. Nah. Terpanggil sakit. Bagaimana? Pecah. Nah. Hati dia akad nak marah pada umat Islam ini. Awak apa tak boleh? Dia nak mari dia bunuh orang Islam sini. Islam nak timbul ke mana? Di Amerika, di mana hari ini. Nah, subhanallah. Nah. Dengan kembang biaknya umat Islam itu dan selain itu Allah Taala telah menjanjikan orang-orang beriman. Hanisa lagi janji hok sutai ayat ni. Allah Taala janji sanja Allah serta beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. Hanya hok kita nak nak umat Islam ini dan nak kaca semua tu nak utuh apa dosa dak pahala besar. Pahala besar sini lah syurga Allah. Allahu akbar. Insya-Allah, insya-Allah. Itulah tujuan kita belajar ini. Nah, tujuan belajar atau kita tengok apa sahabat insyaAllah. Tapi hari ini mengakulah. Nah, boleh jadi orang juga cik tak juruh mana, tak ada ikhlas mana. Maka tu hari kita pun kada tu. Nah, batu orang main ngaji sini jangan cukup kada ni. Nah, we ngaji dengan guru bangga yang bersih akidah mereka. Guru yang rajin buat ibadat. InsyaAllah mudah-mudahan barakah. Nah, kebarakah lemah tu, kebarakah kita, kebarakah tunggu saat ni. Nah, kebolehan kita gatik. Kebolehan kita gatik insyaAllah. Nah, tanya diri kita sendiri, apa ni aku ni, ilmu banyak dah. Nah, kenapa aku tak ajar orang gatik? Kenapa aku tak ayak kat orang gatik? Kenapa aku malah ni? Kenapa aku gitu? Macam-macam sekarang. Nah, kita kecek dengan Tuhan banyak insyaAllah. Dan minta dengan Tuhan supaya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala beri keampunan pada kita dan beri balasan bagaimana Tuhan beri kepada orang-orang beriman yang sebenar. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah saja hari ini. Nah, kita buat mula surah Al-Fathu. Nah, kita klik janji dulu. Nah, siapa tu nak ngapa surah? Hah? Ngapa pula dah? Kalau ni rasa nak wi ngapa surah dah. Ngapa dah betul dah. Nah. Siapa nak ingat mula? Kita boleh nanti memang ngaji ni. Baca ramai-ramai surah ayat. Nah, dah macam ramai-ramai. Buat apa budak pon posong dah. Ngapa? Tong dah.
mari dia ramai-ramai baca buku dah matahari menati dek saja juga dah. Atau cara nak kita nak jadi nak hafaz insya-Allah. Nah, hatulah minta maaf banyak-banyak zahir batin silap salah umi dalam hal-hal cakap pemin ni. Nah, itu daripada kesalahan sendiri dan kalau hak baik kita faham kecik daripada Allah Subhanahu taala, mudah Allah taala hidayah pada kita semua daripada umi sendiri khasnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina istama'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. وفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد والله أعلم سبحانك.